Kabar bahagia datang dari aktor laga senior Willy Dozan. Tanpa banyak terpublikasi media, diam-diam ayahanda Leon Dozan ini dikaruniai seorang bayi perempuan yang merupakan anak kelima. Sang bayi yang kemudian diberi nama Moana Rahman Dozan itu dilahirkan secara normal di sebuah rumah sakit di Jakarta Jumat pekan lalu. Ya, alhamdulillah teman-teman saya sudah pada punya cucu. Saya anak lagi. Tapi gak apa-apa ya, yang penting berarti saya tokcer ya. Berarti masih perkasa. Ya, ini anak yang kelima. Pertama di Amerika, usianya sudah 31. Mungkin banyak wartawan yang belum tahu ya. Masyarakat juga banyak belum tahu, sekarang kita beritahu. Nah, ini yang kedua, Leon. Ketiga, ini keempat, ya. Kelima nanti bisa di shoot lewat pintu belakang, nanti udah disiapin di box, ya. Perempuan, ini yang terakhir. Alhamdulillah. Namanya siapa namanya sepanjang lahirnya? Siapa namanya, sebut? Moana. Moana. Moana apa? Moana Rahman Dozan. Ini gara-gara dia juga. Awalnya tuh, awalnya kan papa lagi nanya gitu kan, nama buat yang bagus buat cewek apa. Terus pas banget aku habis nonton film Moana, terus aku bilang aja, kenapa gak Moana, padahal aku iseng doang gitu kan. Terus papa nanya emang artinya apa, dalam bahasa Hawaii itu artinya laut. Terus kata papa, lumayan, aku kira bercanda ya, ternyata beneran. Willy mengaku bahagia di usianya yang nyaris berkepala 6 tahun depan masih dipercaya untuk memiliki momongan kembali. Ia pun begitu bersyukur Moana terlihat sehat, bahkan di hari pertama hadir ke dunia sudah membuat orang tuanya takjub lantaran mampu memicingkan mata. Sama aja seperti anak-anak lain ya, alhamdulillah sehat sekali. Begitu keluar juga nangis terus, teriak-teriak terus. Jadi itu menunjukkan bayi yang sehat ya. Hari pertama pun udah melek matanya. Jadi biasanya kan merem kan, ini udah melek. Jadi ya alhamdulillah sehat. Semuanya ini pemberian ya, yang kita titipan, yang kita harus jaga. Seperti halnya anak-anak yang lain, itu semuanya titipan, kita jaga, kita arahkan, kita didik. Banyak anak, banyak rezeki. Begitu pameo yang dipegang Willy. Ia pun berharap anak-anaknya yang beranjak dewasa dapat ikut membimbing adik-adiknya. Juga ikut menjaga si bungsu di dalam keluarga mereka. Kalau anak-anak ini kan udah